Halo Drifter. Kenapa jadi Halo Drifter coy? Balik lagi di Gins Richie. Kita ada di Hasiraya Drifter coy. Pasti kalian udah pernah main game ini lah ya. Yalah Drifter masa gak pernah main coy. Ini game udah cukup lama coy ya. Dan mobilnya terkenal licin-licin sekali. Lihat mobil gue nih udah kinclong-kinclong. Terang-terang kayak apa ini, kayak kaleng. Halo Drifter gak tuh? Buset dah, gokil juga ya cuy. Kita sekarang ke karir aja deh, gak usah improve performa enggak ya. Kita coba lihat dulu harganya berapa ya. Murah gak ya? Apaan sih, ngomong apa sih cuy. Langsung aja lah kita upgrade-upgrade dulu sebelum kita ngepot-ngepot ya. Dan di sini kita gini lagi belajar cuy, sebenarnya belajar cara drifting di sini ya. Karena apakah kalian sudah pernah ngedrifting di sini? Apakah kalian sudah pernah udah pro kalian di sini? Komen di bawah ya cuy, karena aduh ini game bener-bener dah gila. Ada Shopee cuy ya. Aduh kenapa Shopee nih cuy? Skip dulu cuy. Shopee gak tuh kocak, kita skip aja dah, gak usah cut di. Ada Shopee gak tuh? Gue mau ngedrift bukan mau belanja bos. Elah, niatnya main malah suruh belanja kocak gaming. Oke. Lo bisa dengar suara turbo dari mobil. Apa nih mobil gua nih? Silvia gua nih ya. Silvia bukan siapa lah itu yang namanya. Suaranya gila. Uy. Nah. Yang gua suka dari game ini, anjing jebol, cok. Yang gue suka dari game ini, dia itu kalau kita ngedrift nggak kayak car drift, kalau kita ngehit wall, dia masih lanjut gitu driftingnya. Gokil ya. Namanya juga baru belajar ya bos. Nabrak-nabrak dikit lah ya. Si Han juga waktu ngajarin si orang itu juga nabrak-nabrak. Di Tokyo Drift coy. Karena ini, tapi nggak gini juga sih. Hey, kalian nonton apa cuy dari situ? Ini muka orang asli cuy. Colong dari mana si Armin ini kocak. Dadah. Kalian nonton apa cuy? Kok kalian gak bergerak? Telah sudah. Dadah. Di sini tuh kalau digas powernya tuh dapat gitu. Mobilnya makin nyerong cuy. Makanya setiap game drifting tuh kayak even kalian main FR Legend juga pasti karakter drifting dari gamenya tuh beda-beda gitu. Lo mau belok dikit nyepot atau gimana tetap beda. Jadi kalau lo main gamenya banyak puyeng coy. Tuh ini kalau digas juga makin nyepot gitu ya, begitulah ya. Cuma ini bisa pakai namanya drifting santuy cuy. Ini drifting santuy itu kayak gini cuy, drifting santuy cuy ya. Nah tuh santuy kan, lu nggak usah gas tuh, digas sendiri coy. Drifting santuy itu namanya. Ini lo cuma kayak gas dikit aja nih, ini kayak ini lo gas dikit aja nih. Nah di tap gitu cuy sistem driftingnya nih kayak gini nih. Nah, gitu cuy. Kalau kebanyakan nah gitu udah bablas dia cuy, karena powernya di situ tuh kayak gitu ternyata. Okay, tuh licin banget sumpah dah ini game tuh, para gils. Tapi kalau lo kayak banting dia full, dia tuh kayak enggak overdrift gitu. Tuh ini baru overdrift. Kalau car drift kita banting ke kanan pol gitu, dia bisa overdrift gitu. Driftnya bisa mati. Kalau ini kayak masih ada nyawa untuk kita mainin mobilnya gitu. Kalau di sini karakter driftingnya sih, kalau menurut Gins ya, tuh kayak masih dikasih batas gitu, masih bisa belok nih, masih bisa ditahan gitu. Cuy. Aduh licin. Ini kayaknya bannya nih apa ya? Dikasih oli cuy. Ada olinya cuy. Aduh tuh, astaga Tuhan, mobilnya juga terbuat dari baja, semen aja pecah kocak. Ada aja loh ini, nggak tahu nih orang Jepang mungkin bannya dari oli kali ya, licin. Kalau car drift kayaknya bukan dari Jepang cuy, dari nggak tahu lah, dari Amerika kali ya. Kalau di sini tuh orang Jepang suka yang licin kali ya. Suka licin deh cuy. Ini licin banget nih cuy. Tuh kalau direm dia malah mati cuy. Kita cek lagi ya, kita coba. Ini karena jalannya sebenarnya enak sih yang ini. Apa ya, tracknya enak sih yang ini. Untuk ditubruk-tubruk cuy, bukan untuk ngedrift. Kiss the wall dong. Oke, dapat kiss the wall dikit lah ya, tipis-tipis lah ya.
Oke, tipis-tipis lah coy, coy, mati coy. Driftingnya coy, driftingnya mati coy. Aduh, kocak gaming. Oke, ini untuk di sini kita akan coba cari ke map yang lainnya coy. Di jalan raya ini soalnya sudah dihancurin sama si Gins coy. Ini kenapa tidak bisa gua pindah-pindah tempat sih? Oh, nge-lag, bagus nge-lag ya. Oke, oh dapat reward, dapat hadiah coy. Oke. Arigato gozaimasu. Kan Jepang coy, iklan. Oke. Lanjut woi, lanjut yuk. Kalian udah tahu lah ya pasti ada apa tadi tuh, bangke sekali. Kenapa Astal ngomong gitu dong? Oke, kita main yang online aja dah. Enggak usah yang offline lah ya. Karena offline tracknya dikit cuy. Aduh, gimana nih, kita akan coba pergi kemana nih? Ke casual aja, casual, simple server ya. Nah, kita pergi ke sini nih, Sabi nih sini ya. Daikoku Futo. Oke, kita connect aja. Dah. Tadi tracknya tuh banyak semennya gitu. Itu kayak kalau Gin semen di sana tuh jadi bangunan, nanti semennya hancur semua cuy. Jadi kayak wih, rusuh sekali ya. Oh, astaga, suaranya rusuh sekali ya. Master, permisi, saya noob di sini ya. Noob cuy. Kita tuh, astaga, baru gua ngedrift sekali aja mobil gua udah nyium tembok cuy. Gimana jadi teh. Oke. Grafiknya mobil gua mengkilat sekali cuy. Wih, orang pro tuh, pro, ada pro player cuy. Ampun bang, saya pemula bang ya, jangan dibully bang. Pusing loh cuy kalau main di online ini karena banyak orang sekali ya. Mungkin ini kayaknya sih settingan Gins yang salah sih, karena mobilnya tuh terlalu apa ya, terlalu licin sih ini. Apa yang salah dengan mobil ini ya? Gak tahu juga sih. Coba nanti deh kita oprek dikit lah ya, karena belum dapat feelnya cuy. Hai kalian mobil-mobil. Ya, asapnya sampai merah tuh, GG kau. Nabrak dinding juga enggak ada pro. Di sini kalau online tuh pusing cuy, sumpah dah. Ini mobil enggak tahu arah mau kemana, bingung juga. Gins bingung sumpah nih. Enggak tahu, kita bikin track sendiri kali ya. Oke, sepertinya ada minusnya ini ketika kita belok tuh kayak bannya kurang buka sih. Kecepatan sih udah oke lah. Kecepatan tuh udah oke, cuma bukaan bannya tuh kayak dibilang gimana ya? Terlalu licin. Jadi kalau jalan sempit tuh kayak susah sih. Astaga, mobilnya udah lecet sekali. Anggap aja tato ya. Tato gak tuh coy. Kita anggap aja sebagai model aja, airbrush itu, bukan lecet itu. Airbrush, bro. Serius, airbrush mahal. Butuh skill untuk membuatnya ya. Cuy, skill, ingat cuy, skill. Kok jadi merah mobilnya? Keren loh, bisa kayak bunglon loh, jadi merah cuy ya, gak bohong loh. Ini mobil tuh laju, jadi kalau kayak sekalipun gini tuh nyampe tuh, sampai ke jonggol. Ke jonggol gak tuh, kocak ya. Yuk. Balik lagi dong jadi silver, jadi jernih ya. Maunya gimana sih, kocak nih. Tuh, itu kalau misalnya dia udah kayak ngepot, susah dikendalikan cuy. Tuh, susah dikendalikan cuy. Coba ya, kita coba pakai sistem namanya drifting tanpa tahan ya. Nah, dia sistemnya ini kalau lo mau drifting, jangan ditahan cuy, berarti. Tadi tuh Gins tahan terus ya, kayak digaspol gitu loh. Kalau beberapa game yang kayak Car Project itu mesti lo gaspol gitu, mesti ditahan banget gitu biar mobilnya bisa stay drifting. Kalau ini kayaknya kita nggak perlu sampai tahan sih, kita tap aja ini. Kan tadi Gins coba tap kayaknya lebih normal deh dia. Tuh. Kita bisa donat gini dengan lebih aman cuy, dengan cara di tap ya cuy. Oke, udah dapet caranya. Ini kayaknya nggak usah terlalu oprek lah ya mobilnya, karena juga enak aja sih, licinnya sih dapet sih. Nah tuh, tinggal tenaganya doang nih yang kita permainkan.
karena mesinnya juga udah gede sih ini, udah Gins upgrade-upgrade juga sih. Walaupun levelnya nggak gede-gede amat, tapi ya it's okay lah ya. Untuk sekedar ngepot-ngepot gini kan, kenapa nih? Ada apa dengan bodinya mobil Gins ini? Warnanya bisa berubah-berubah cuy, bunglon sih. Oke, kita coba inilah ya. Kita coba dulu obstacle-obstacle di sini karena ini bareng sama player lain, cuy. Aduh, pusing pala enggak tahu jalurnya. Malam juga ini kan. Overdrifting, oke, bisa overdrifting juga. Pastilah. Ya pastilah namanya mobil drifting, overdrifting pasti bisa lah. Gila apa kau? Oke, kita coba di sini. Oke, tahan ya. Oke, nice. Boleh lah, boleh. Untuk perawalan boleh lah. Tipis-tipis lah ya, cuy. Tipis-tipis lah rem tangan sama ininya. Ini udah dapat nih, udah lumayan enak nih, cuy. Nah. Cuma kadang over-over dikit lah. Cuma ya begitulah ya. Kita coba bikin donat di tiang ini ya, coba. Mana tiangnya? Oke, tiangnya di sini. Coba kita. Tuhan. Baru Gins bilang mau coba, udah nabrak, coy. Oke, langsung kita coba ya. Karena playernya banyak tuh kayak nge-lag gitu, cuy. Bukan nge-lag sih sebenarnya, gimana ya? Rusuh sih, pusing. Dan suaranya tuh kalau Gins nyaringin nih udah ngangung di sana, cuy. Jadi kayak nah, kameranya coba kita ada ke kamera yang ini dia. Oke. Kamera agak jauh ya, terlalu dekat, cuy. Terlalu dekat jadi agak gimana gitu. Temboknya enggak kelihatan, cuy. Sama aja sih. Kok skor drifting gue yang lebih gede? Kalian ngapain aja, cok? Kalian ngapain aja deh tadi? Kayaknya ngedrift tapi kayaknya skornya tidak ada kalian. Saya kan pemula, abang-abang. Saya enggak bisa ngedrift. Ih, keren warnanya, cuy. Kalian lihat enggak? Mobil siapa yang di sini bisa kayak gitu, cuy? Gila, Gins Ricci GG, cuy. Mobilnya bisa kayak bunglon dia, cuy. Enggak usah ganti-ganti warna, ganti sendiri sama mobilnya, cuy. Diganti sendiri gak tuh. Weh. Lanjut yuk, bisa kita nambah skor yang lumayan banyak nih. Rem dikit, oke. Okay. Start drifting, kita cari momentum dulu. Oke. Okay. Momentumnya udah dapat tadi tuh. Oke, okay, momentum udah dapat, cuy. Kita tinggal mainin mobilnya saja. Mari kita drifting. Ha, gak semudah itu. Kau pikir kau gampang drifting, ha? Mobilnya licin nih, kayak oli, cuy. Gila apa kau? Tuh, kayak ada yang salah nih dengan build-annya Gins ini. Kenapa cuy? Pursuin saya sama-sama cuy, hausnya. Bingung gak lu tuh? Tuh. Masih kah kita skor masih memimpin loh kita loh, cuy. Ngapain aja kalian ini? Ngedrift lah kalian nih. Tolonglah. Ayo. Dapat, cuy. Kita gedein lagi skornya, cuy. Momentum udah mantap nih, mantap jiwa, cuy. Mantap jiwa merasuki jiwa raga, cuy. Jangan sampai mati ya, udah 8.000 tuh. Woi. Ayo lagi, jangan sampai mati. Oke, nice. Karena banyak mobil jadi obstacle-nya tuh kayak enggak kelihatan, cuy. Bener dah, enggak bohong, cuy. Ngapain bohong ya? Emang kalian lihat sendiri kan obstacle tuh jadi nggak kelihatan gitu karena asapnya juga ada yang berwarna-warna, termasuk Gins juga ada. Oh, kebalik, cuy. Kenapa bisa kebalik mobilnya? Kocak dah. Oke. Kita dibalapin tuh ada yang 60.000. Weh, GG dia, cuy. GG. Nice. Kalau udah dapat sih enak sih. Cuma mapnya kan Gins belum terlalu hafal lah, jadi kayak momentumnya segala macam tuh. Jadi bingung gitu, coy. Bingung sumpah, bingung. Oke, kita kayaknya harus ke bengkel. Kita pergi balik ya, kita ke menu aja. Kita cek nih apa kesalahan dari mobil ini gitu. Kenapa mobil gue licin banget kayak oli, cuy. Aduh, kita langsung aja deh kita ke sini aja. Kita jangan skip, langsung ke dalam tempat bengkelnya, oke? Oke, guys, kita sekarang sudah di bengkelnya, coy. Ini namanya bengkel ya, coy. Bengkel Jepang. Bengkel Chongfosha. Sekarang kita mau tuning. Ini gripnya sih, coy. Bener tuh ya, grip gua tuh kegedean sih.
Sampai segitu pantesan licin coy gripnya. Aduh, 45 lah, 45 lah belakangnya. 46 sih oke lah, 48 lah. 48 lah ya, 49 50 lah, bacit bacit ya, bicit bener, 49 50 lah, bicit bener dah. 50 coy ya, 50 50 50. Oke, kita save dulu, bicit bener dah. Front wheelnya, cambernya apakah rear wheelnya sih sebenarnya? Cambernya tuh kayak overuse gitu gak sih? Iya gak sih cuy? Kayak overuse gak sih? Harusnya kan segini ya. Elalala. Terus terlalu keluar sih kayaknya. Sepertinya ya, kita coba normalin dikit lah ya. Ini oke okay lah, ban belakang tuh masih kayak overuse lah. Chambernya masih overuse sih. Nah segini pas lah. Kita coba pakai metode ini ya, namanya metode metode car project tuh ya. Car project settingan gue kayak gini nih, kurang lebih lah, chamber-chambernya kurang lebih lah ya. Kita settingan car project nih, fix ya. Kita masukin dikit bannya, oke okay. Kita save dulu, oke okay. Grip udah oke okay. Kita langsung pergi ke online cuy ya, gak usah cincong, kita langsung pergi ke track. Mana sih, oh salah tekan cuy ya. Kita pergi ke silver server yang biasa. Kita pergi ke tempat parkir yang tadi ya cuy. Kita akan lihat iklan. Iklan terus ya, skip aja dah kelamaan cuy. Oke, lanjut lagi aja ya. Sekarang kita akan coba mobil hasil oprekan kita. Oke, di sini tidak terlalu licin seperti tadi karena tadi ternyata gripnya gua kecil, gins kecilin banget tadi ya. Tapi kayak licin kayak oli cuy. Oke. Kita cari permulaan dulu. Ini kenapa menghalang menghalang sekali tadi ya. Ini menghalang cok, nggak usah cuh, nggak usah pakai. Wih, warna bisa berubah cuy, gila sih, gile 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 gile, bisa ngikutin warna orang coy. GG gak mobil gua, mobil lu bisa gak ngikutin warna orang? Mobil gua bisa nih ngikutin warna orang punya mobil. GG gak lu? Sekarang karakteristiknya jadi kayak apa ya, coba 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 gimana ya, coba deh cek lagi sedikit. Oke okay. Gue ngerasain ban depan ya, gripnya kegedean, gripnya agak kegedean sih kalau yang ini. So far kita lihat ban belakang sih udah ngepot sih, ban depan kayak agak sedikit nahan ya. Tapi coba kita makan dulu satu atau dua biji, satu atau dua biji obstacle lah ya, kita cek dulu. Dan kebiasaan buruknya tuh kayak overdriftnya tuh sampai yang kayak kalau misalnya kekencengan dia tuh kayak nggak bisa diatur gitu. But ya yeah, mobil ini masih perlu banyak perbaikan sih sepertinya. Bukan mobilnya sih sebenarnya, untuk apa ya, gameplaynya sih lebih tepatnya. Karena kita kalau belum tahu karakteristik gamenya nih, untuk driftingnya seberapa banyak atau seberapa tajam ke pelicinannya gitu, itu kita bakalan nabrak-nabrak terus pasti. Ya pasti juga sih, kalaupun udah tahu juga yang pasti bakalan bisa nabrak juga sih. Tergantung sih sebenarnya. Tuh kayak gitu tuh. After driftingnya tuh cuy ya, kayak gesekannya tuh forever gitu, gak kelar-kelar ya. Ngepot-ngepot ngesotnya itu loh, ngesotnya tuh kayak aduh gila sih, udah ngesot terus dia ya. Kagak ini, ganti kameranya dulu lah cuy. Ini kita habis ini udahan dulu, karena ini game kalian juga udah pasti pernah main ya. Ini game lagi belajar doang nih, lagi belajar memahami ini game gimana. Dan dengan settingan mobil yang seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kalau mobil mah settingannya harus sering main juga biar tahu gitu ya. Coba donat dulu dari sini. Bisakah kita donat di sini coba ya? Kita cek dulu tuh. Ah, rusuh banget dah. Online-nya rusuh ya. Ya, mungkin kayak gini ya kalau car project di online-in coy. Kurang lebih lah cuy, menurut gini sih kayak gini sih kurang lebih. Cuma kan kalau car project gede banget, gede nih tempatnya. Kalo kan kayak ya begitulah kalau yang ini ya. Oke. Kalau kita makan dia juga kadang over
nggak nyampe, tapi kalau diginiin kok entah deh. Apa karena kameranya ya? Karena kita nggak bisa memprediksi the next temboknya tuh di mana gitu. Jadi kalaupun donat pun agak susah sih kalau Gens bilang. Padahal ini udah jauh loh. Posisi kamera udah Gens jauhin. Cuma kayak untuk mempredik yang kayak oh temboknya di sebelah sini itu kayak masih kayak kurs gitu. Coba ya. Tuh. Masih agak-agak gimana gitu. Kita barbarin aja dulu, kita barbarin ya terakhir teman-teman. Untuk di sini. Dar, dar. Itu aja deh untuk video kali ini di apa nih? Di Kimochi Drifting ini ya. Pokoknya Jepang itu ya, Hara Kimochi lah ya ini. Kayak gitu cuy game ya cuy. Licin bener sumpah di sini. Cuma butuh penyesuaian sih. Tapi untuk grafik tetap menang Car Drift X lah ya. Car X Drift apalah itu, Car Drift X, Car X Drift cuy. Nah itu tuh grafiknya gila. Nanti mungkin Gens akan main ya di next video ini. Gatel banget ada mobil AE86 Gens tuh ya. Namanya si Taxi, nanti kalian nonton aja. Pasti nggak kayak yang ini sih. Kita nanti nonton aja deh. Yang penting kalian subscribe dulu, oke? Thank you nonton sampai detik ini. Gila banget sih kalian sih. Gila. Ih, keren. Ya, jangan lupa komen buat subscriber baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.